Klub Motor di Kudus ini menyalurkan 300 paket alat pelindung diri ke tim gugus tugas penanganan dan pencegahan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Hal ini sebagai upaya kepedulian terhadap tim medis sebagai garda terdepan penanganan COVID-19. Dengan menggunakan motor gede Harley Davidson, Klub Indonesia ke Residenan Pati ini mendatangi pendoko Pemkab Kudus, Jawa Tengah untuk menyalurkan alat pelindung diri. Sedikitnya ada 300 paket APD, masker N95, coverall, dan juga sebagainya yang disalurkan untuk tenaga medis. Dengan bantuan ini diharapkan agar tenaga medis tetap aman dan juga terlindung dari paparan virus COVID-19. Dan hingga kini, kasus COVID di Kudus terus mengalami peningkatan. Ia berharap warga Kudus tetap menjaga pola hidup sehat dan tetap berdiam diri di rumah. Hal ini dilakukan agar dapat cepat memutus penyebaran virus COVID-19.